khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa tempat untuk kita isi minyak dekat kereta kita tu ada kereta belah kiri, ada kereta belah kanan. Ha, kereta korang belah kiri ke belah kanan? Biasa kita tak fikir sangat pun benda ni kan. Saya sendiri tak ingat pun belah mana fuel cap ni. Bila nak masuk petrol pump, jenuh fikir dia ada belah kiri ke belah kanan. Ada setengah kereta, dia ada anak panah kecil dekat tepi lambang sesi minyak tu untuk tunjuk fuel cap kita belah mana. Kereta saya yang dulu ada, tapi yang sekarang ni dah tak ada. Tu yang menggelabah sikit bila nak isi minyak tu. Kalau salah side, terpaksalah tarik kabel minyak tu jauh sikit. Pelik pula rupanya. Lagipun bagi saya kalau buat macam ni tak berapa selamat, sebab lorong antara dua pam minyak tu kalau kiri kanan ada kereta tengah isi minyak, memang ngam-ngam je untuk kereta lain lalu dekat situ. Kalau kita silap side, agak bahaya sebenarnya kita duduk dekat lorong tu sementara nak tunggu minyak penuh. Jadi kenalah parking supaya fuel cap tu dia dekat dengan pam minyak. Generally dari pemerhatian saya lah, kalau kereta-kereta model Proton, BMW, Volkswagen contohnya, fuel cap dia akan duduk di belah kanan. Maknanya belah driver lah. Kalau Mercedes contohnya, ada model kadang-kadang fuel cap dia belah kiri, ada model kadang-kadang belah kanan. Kelebihan fuel cap ni duduk dekat belah driver side adalah supaya senang lah driver ni nak budget dekat mana nak stop kereta tu. Kalau boleh naklah nozzle minyak tu betul-betul dekat dengan fuel cap, dan tak nak parking rapat sangat. Kalau tidak nak keluar kereta pun susah. Kalau zaman dulu, manufacturer takkan letak fuel cap dekat belah driver side, sebab pada zaman dulu stesen minyak ni design dia lain sikit berbanding dengan sekarang. Pam minyak tu akan duduk betul-betul tepi jalan. Kalau sekarang kita kena masuk sikit dalam stesen tu baru cari pam kan. Bila duduk betul-betul tepi jalan, contohnya kalau kita dekat Malaysia, driver akan duduk belah kanan dan bawa kereta belah kiri. Jadi kalau driver nak keluar nak isi minyak, memang bahaya kalau fuel cap ni dekat driver side, sebab trafik akan lalu lalang dekat situ. Ini kalau design stesen minyak yang lama lah. Sekarang ni memang tak ada lagi stesen yang duduk betul-betul tepi jalan macam ni. Jadi untuk jenis design stesen minyak zaman dulu ni, dikatakan lebih selamat kalau fuel cap berada di belah yang bertentangan dengan driver. Maknanya kalau dekat Malaysia, fuel cap sepatutnya ada di belah kiri lah. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, design stesen minyak macam ni dah tak ada lagi. Semua sekarang tak kira belah kiri ke belah kanan ke, dari segi safety tak ada beza sangat. Cumanya kan, kalau kata kereta kita tersadai tepi jalan sebab lupa isi minyak, mungkin lebih selamat kalau fuel cap kita ada di sebelah penumpang. Maknanya belah kiri. Kalau belah kanan juga, mungkin dekat sangat dengan trafik yang lalu lalang masa kita nak refill minyak yang habis tu. Okey, untuk kereta keluaran dari Jepun pula, macam Honda, Toyota ni termasuklah Pro 2 sebab dia pun banyak rebadge dari Jepun. Fuel cap dia akan duduk di belah kiri. Dekat negara kita, kalau fuel cap ni belah kiri, dari segi nak budget untuk stop kereta dekat mana masa kita dekat stesen minyak tu, susah sikit lah bagi saya. Lagi-lagi kalau stesen minyak yang sempit, kadang-kadang terdekat sangat dengan pam, kadang-kadang terjauh sangat pula, dah blok orang lain pula. Kadang-kadang terkedepan, kadang-kadang terkebelakang. Tapi sebenarnya bila dah lama-lama tak ada masalah pun. Cuma sebagai pemandu, kita kena jalan jauh sikit lah nak pergi isi minyak. Kena pusing keliling kereta tu. Tapi kalau nak ikutkan, Nissan pun dari Jepun juga, tapi fuel cap dia belah kanan. Ha, nampak tak masalahnya dekat sini? Kita tak boleh nak klasifikasikan kereta mana belah kanan, kereta mana belah kiri. Sebabnya mudah saja, memang tak ada regulation yang kata belah mana sepatutnya kita kena isi minyak. Syarat yang paling ketat pun adalah minyak tu kalau dia meleleh ke bawah, dia tak boleh kena exhaust. Jadi sebab tu manufacturer akan letak fuel cap ni dekat belah tepi kereta, dan tepi mana tu tak ada siapa-siapa yang specify. Ada orang kata kalau exhaust belah kanan, fuel cap belah kiri, tapi tak juga sebenarnya. Dan banyak je sebenarnya kereta ni exhaust dia satu belah kiri, satu belah kanan. Jadi maksudnya kalau nak letak fuel cap berdasarkan kedudukan exhaust ni pun tak juga. Lagipun exhaust ni dia dekat belakang tau. Kita isi minyak dekat tepi. Kalau meleleh pun takkan kena exhaust ni sebenarnya. Pendek kata, terpulang kepada manufacturer masing-masing macam mana dia nak design bahagian inlet kepada fuel tank kereta kita. Fuel tank tu pun duduk dekat tengah tau untuk balancekan berat. Dia bukan duduk ikut belah mana kita isi minyak tu. Hose minyak tu saja yang bergantung pada belah mana kita isi minyak. Kalau saya lah yang design placement untuk fuel cap ni, saya akan pilih side yang lebih simple dan tak bertindih dengan mana-mana komponen lain. Sebab nak buat fuel cap ni akan ada cutaway sikit dekat body panel tu, betul tak? Untuk letak pintu fuel cap tu. Jadi proses stamping untuk bentukkan body panel tu pun akan berbezalah dengan side yang sebelah satu lagi.
Jadi kalau saya, mesti saya akan pilih side yang lebih simple supaya dapat kurangkan kos pembinaan body panel tu. Bila dapat kurang kos, harga kereta pun akan lebih murah. Bila lagi murah, ha, lagi kompetitif lah kereta tu dekat dalam market. Cewah, berangan nak buat kereta pula. Wait a minute. You. Kalau korang pula macam mana? Rasa nak letak belah kiri ke belah kanan? Dan sebenarnya, elok juga bila tak ada regulation belah mana fuel cap ni patut dipasang. Anda bayangkan kalau semua kereta dekat Malaysia ni, fuel cap dia belah driver. Ada orang, dia tak suka isi minyak belah yang berlawanan tau. Takut kabel minyak tu tak cukup panjang. Ha, jadi panjanglah queue nak isi minyak guna pam yang dekat dengan belah kanan ni. Dan mungkin juga stesen minyak dekat Malaysia ni, design dia sendiri akan berbeza kalau ada regulation yang macam ni. Kalau anda nak tahu, dulu ada satu kereta Jaguar. Dia cuba buat fuel cap ni dekat kedua-dua side kereta dia. Mungkin agaknya dia tak boleh nak decide dan dia nak bagi senang pengguna dia sebenarnya. Tapi bagi saya ni extra cost lah dan ada pertambahan komponen yang tak perlu pun. Sekarang ni kereta Jaguar yang saya perasan fuel cap dia belah kanan. Dulu ada juga manufacturer yang letak fuel cap dekat bahagian belakang kereta. Tapi ini bahaya sikit sebab kalau kena hentam dari belakang, hos minyak tu lah yang akan kena dulu. Jadi idea macam ni tak bertahan lama. Mungkin kalau zaman kereta elektrik nanti, barulah ada tempat cas sama ada dekat depan atau dekat belakang kereta. Sebab kita akan parking sama ada ke depan atau reverse dekat rumah kita kan. Kalau kereta Tesla sekarang pun, tempat charging tu sama je dengan tempat isi minyak. Mungkin sebab dah terbiasa isi minyak dekat situ. Padahal tak ada keperluan pun untuk letak tempat cas dekat situ, betul tak? Ha, jadi korang sendiri ada sebab lain tak kenapa ada kereta fuel cap dia belah kiri, kereta lain pula fuel cap dia belah kanan? Rasa-rasa kenapa? Cuba komen sikit dekat bawah sebab bila saya fikir lama-lama, saya pun jadi pening juga. Dia tak ada penyelesaian ke tak penting pun sebenarnya? Contohnya masa nak beli kereta, ada ke orang tak jadi beli kereta sebab dia tak suka fuel cap dia duduk kiri atau duduk kanan? Dan kereta korang sendiri belah mana fuel capnya? Kereta saya belah kiri. Tu pun kadang-kadang lupa. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.